Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Rashid Hari kali ini. Dan gue baru nonton series nih ceritanya nih. Gue baru nonton series, lebih tepatnya drakor sih. Baru nonton drakor yang ada di Netflix. Dan itu adalah drakor yang anjing banget pokoknya. Mungkin itu salah satu drakor paling aneh, paling sinting, paling absurd yang pernah gue tonton dalam beberapa waktu terakhir. Enggak sih, bahkan itu salah satu yang paling absurd sepanjang masa gitu kalau menurut ingatan gue ya. Gue enggak inget ada drakor yang lebih absurd daripada ini gitu. Drakor yang humornya selengean, humornya agak-agak aneh tuh banyak, tapi kalau yang seaneh ini tuh jarang banget, hampir enggak ada. Judulnya adalah Chicken Nugget, yang diadaptasi dari webtoon berjudul Dagang Jong, bikinan Park Ji-dok. BTW Dagang Jong itu ya chicken nugget versi Korea gitu. Beda sama chicken nugget versi kita sih kalau gue lihat ya. Beda banget. Kalau ini tuh lebih ke arah ayam goreng versi pedes manis gitu kan. Dari premisnya emang udah absurd sih. Premisnya adalah gimana kalau ada seorang manusia yang masuk ke sebuah mesin misterius dan di situ dia berubah jadi sebuah dagang jong. Jadi sebuah ayam goreng, intinya ada orang berubah jadi ayam goreng. Nah itu, jadi premis emang udah absurd sih. Maksudnya gue tertarik nonton ini pun karena premisnya yang absurd, yang aneh. Tapi gue gak expect kalau eksekusinya bakalan se-absurd itu. Gue suka sama series ini, gue suka sama humornya. Ya gak semua tuh berhasil tepat sasaran ya, tapi mostly tuh gue terhibur sama humornya. Tapi gue bakal amat sangat paham kalau ada orang di luar sana, mungkin salah satu dari kalian gitu, yang bilang gue benci banget sama series ini, gue gak suka sama series ini. Gue beda pendapat sama lu, tapi gue akan sangat paham kenapa lu berpikir seperti itu. Karena emang humornya tuh se-absurd itu. Buat yang gak demen, ya pas nontonnya itu bakalan ngerespon, apaan sih anjing gitu. Tapi kalau yang demen juga sama, bakalan ngerespon, apaan sih anjing, tapi ada ketawanya gitu. Jadi sama-sama apaan sih anjing yang nonton series ini tuh. Semua responnya bakalan sama, bakalan what the fuck. Tinggal bedanya, yang satu what the fuck kayak udah kesel gitu, kayak udah gue gak kuat. Yang satu what the fuck kayak anjing, gue terhibur sama keanehan ini. Siapa yang berubah jadi ayam goreng namanya adalah Mina. Anak dari Sunman, pemilik perusahaan mesin kecil yang masa depan kantornya tuh agak gak jelas. Soalnya karyawannya cuma ada 3 termasuk si bos, dan salah satunya adalah Baek Jung namanya, yang selalu ke kantor pakai dandanan warna-warni norak. Nah singkat cerita, Mina itu tadi berubah jadi dagang jong gara-gara masuk ke sebuah mesin misterius di kantor bapaknya. Fun fact, ini adalah gak tahu ya kesekian kali si Ryu Sung Ryong itu berurusan sama ayam goreng. Di Extreme Job kita tahu lah ya, itu dia meranin polisi yang nyamar dengan jualan ayam. Terus di drakor Moving dia jadi Hulk yang ngejual ayam, sedangkan di sini anaknya berubah jadi ayam. Jadi kayak semuanya tuh ayam goreng di kehidupannya Pak Ryu ini. Gue nggak tahu sih apakah ada drakor atau film dia yang lain di luar 3 ini yang berurusan sama ayam goreng. Gue agak lupa. Kalau misalkan ada bisa lu share tuh, siapa tahu nanti semakin melengkapi itu ya. Ryu Sung Ryong ayam goreng cinematic universe gitu, coba lu share. Nah balik ke Chicken Nugget ya. Ini series yang bisa lu kelarin dalam sehari. Gue sih kelar tuh waktu itu 2 harian, lebih karena gak sempet emang. Tapi kalau misalkan lu lagi slow, misalkan weekend gitu, ini bisa sehari kelar. Soalnya episodenya tuh cuman 10 episode, dan per episode tuh durasi tanpa kredit ya, tanpa kredit tuh cuman 25-30 menit. Ya kayak sitcom sebenarnya durasinya sih, sitcom Amrik gitu. Jadi misal di total ya palingan cuman butuh 4-5 jam gitu. Misalkan lu mau maraton sehari, durasi emang bukan halangan kawan-kawan untuk nonton ini. Bahkan gue yakin ya, banyak penonton yang gak suka sama Chicken Nugget itu tetap kelar nontonnya. Mungkin karena mikir, aduh nanggung nih udah berapa episode, atau wah ya nanggung juga karena durasinya pendek, gak gue kelarin, terlanjur gitu. Ya rintangan buat ngelarin series ini tuh bukan kayak banyak drakor itu yang durasinya panjang gitu, jadi orang tuh capek, gak sempet, males dan lain-lain. Tapi lebih ke arah humornya, yang jelas itu bukan buat semua orang. Kata segmented itu adalah kata yang paling pas untuk menggambarkan Chicken Nugget selain absurd. Gini deh, gak usah jauh-jauh ngomongin apa nanti episode kesekian ada adegan ini, gak usah. Lu lihat aja opening scene ya. Di opening scene itu nampilin sebuah dagang jong, si Mina itu yang udah berubah jadi ayam goreng ya. Dan dia itu diwawancarai, ditanyain gimana rasanya sih jadi dagang jong. Terus dia tuh jawab, ya gitu deh, badan kaku kayak dilumurin sirup. Anjing, ini gue nonton menit pertama tuh langsung,
what? Ini gue lagi nonton apaan? Pokoknya pas nonton ya, jangan sedikit pun, gak boleh lu sedikit pun walaupun cuma 1% gitu lu pakai logika tuh, jangan, lu ilangin itu tuh. Supaya lu otak lu buka, lu tinggal di kamar kalau pas nonton. Jangan ada ruang lu sisain buat logika, buat apa otak-otak gitu mikir tuh, jangan lu sisain. Soalnya gini, selain ceritanya itu gak logis, gimana karakternya menyikapi peristiwa-peristiwa di sekitar mereka, terus berperilaku tuh gimana, itu juga gak masuk akal. Gak masuk akal, sama sekali gak masuk akal. Pokoknya karakternya tuh serba absurd, serba lebay, serba random gitu. Ya omongannya, ya perilakunya, semua gak ada satupun hal dalam diri karakternya itu yang normal gitu. Gue bahkan lebih susah nyari karakter yang waras di sini daripada yang gak waras. Bahkan gak ada sih gue lihat. Setiap ada karakter kelihatan tuh, misalkan karakter baru ketemu, baru datang gitu karakternya, baru diperkenalkan, terus gue ngeliat, wah kayaknya agak normal nih polanya. Gak nyampe 5 menit gitu deh, dia pasti udah berbuat sesuatu yang aneh, apapun itu. Tapi ya gitulah yang namanya surreal humor ya, yang namanya absurdis. Apa yang dilakuin sama kreator series ini tuh bukan kengawuran yang asal. Mereka simply cuman pakai style yang emang gak semua orang tuh bisa enjoy. Nonton drakor ini tuh kayak itu loh, gue ngerasanya kayak gini loh, kayak kita tuh lagi nongkrong sama seorang teman, rame-rame gitu nongkrong lah, tapi ada salah satu teman yang ikutan, dan si teman itu emang terkenal selalu ngelawak lebay gitu, selalu selengean, selalu jadi badut di tongkrongan yang selalu wawa ribut, terus berbuat hal-hal yang aneh gitu. Kadang tuh perilaku dia kan emang lucu ya, kadang orang-orang yang gitu tuh bikin nongkrongan asik, bikin kita tuh ketawa. Tapi gak jarang juga kita tuh sebel kalau misalkan kita moodnya lagi jelek gitu, ada dia lagi ngelawak, kita tuh kesel gitu. Kayak apaan sih lu, diem bisa gak sih, nah gitu. Kadang tuh lucu, kadang nyebelin, tapi yang jelas itu gak pernah ngebosenin. Nah Chicken Nugget kayak gitu. Personally gue sendiri enjoy sama humornya. Ini adalah selera saya, my cup of tea. Gak semuanya tepat sasaran, tapi lumayan sering lah gue dibikin ketawa. Dan di luar lucu atau enggaknya ya, bentuk-bentuk humor yang surreal, yang absurd gini kan emang menuntut kreativitas yang lumayan tinggi gitu. Kayak misalkan penulisnya tuh gak boleh misalkan cuman menampilkan lawakan yang gitu-gitu aja. Harus kreatif, harus aneh, harus mikir gitu. Sebisa mungkin jokes yang lu tulis tuh bisa bikin penonton mikir, anjir kok kepikiran ya? Mungkin mereka gak ketawa, tapi mereka akan ngomong kok bisa di kepikiran kayak gitu. Nah itu butuh kreativitas, dan gue appreciate banget sama hal itu. Kayak misal pas ada toko buku yang namanya adalah toko buku meski tak tampak begitu, itu gue ketawa karena anjir kok bisa kepikiran nama toko buku kayak gitu. Atau pada saat ada apa sih karakter makhluk-makhluk asing yang gak bisa gue reveal tuh siapa, lo tonton sendiri. Tapi begitu karakter itu nongol, gue juga mikir kok bisa ngasih desain yang shitpost banget gitu. Mungkin gue gak selalu ketawa, mungkin kadang tuh gue cuman senyum gitu. Bahkan mungkin kadang gue juga cuman flat mukanya. Tapi overall gue terhibur dan gue tuh appreciate sama effort yang dimunculin. Nah cuman yang gue kurang serak tuh endingnya sih. Endingnya gue gak suka nih. Awal episode 10 udah bagus, gue udah mikir kayak gini, anjing emang ya dasar Korea nih, 9 episode tuh ngasih sesuatu yang absurd terus, dan kemudian di ending seperti biasa ngasih akhir konklusi yang menyentuh gitu. Korea emang bisa gitu. Nah gue sempet mikir kayak gitu, tapi kemudian begitu sampai di the real last moment tuh, itu udah hilang gitu pemikiran itu. Konklusi yang tadi gue pikir bisa kerasa manis dan menyentuh tuh kayak banting setir, kayak diubah jadi apa twist yang ya sederhananya adalah bikin semua proses yang kita lewatin bareng karakternya di selama 10 episode itu jadi percuma. Jadi kayak gue mikir, ngapain gue nonton apa 10 episode ceritanya gitu. Yang gue pikir ngapain itu bukan karena humornya, bukan karena keanehannya, enggak. Tapi di saat endingnya kayak gitu, apa yang dilewatin karakternya, proses yang mereka lalui itu jadi percuma. Jadi skor untuk Chicken Nugget ya cukup gue kasih 7 dari 10 lah. Ini masih entertaining. Misalkan lu belum nonton, ya cobalah lu ukur sendiri berdasarkan review gue, berdasarkan deskripsi gue, kira-kira oke, ini adalah tontonan yang lu bakal cocok atau enggak gitu. Karena kalau misalkan lu gak cocok dengan humor-humor absurd, jangan dipaksain sih, lu akan tersiksa nontonnya gitu. Tapi misalkan lu cocok, ya lu enjoy pasti, lu having fun lah sama ini. Dan buat yang udah nonton, mau dari kubu manapun itu ya, kubu yang suka atau kubu yang benci gitu, bisa tulisin review lu di kolom komentar. Mungkin bisa membantu teman-teman yang masih belum memutuskan nih mesti nonton atau enggak, jadi silakan. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrypt. Dan buat yang pengen membantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, bisa lewat berbagai cara, ada Super Thanks, ada Saveria, dan ada juga join membership
sesuai dengan tier pilihan masing-masing. Dan gue juga mau berterima kasih seperti biasa kepada teman-teman yang masih setia join membership. Thank you, nanti akan segera diumumkan tanggal untuk live stream member ya. Mohon bersabar. Dan buat yang pengen ikutan juga bisa join di tier Bestie dan La Familia. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.